Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wang Lin yang kembali ke negara Zhao untuk balas dendam kepada keluarga Teng. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat Wu Chunsu yang merupakan ketua sekte hukum surgawi sangat marah karena para murid yang ditempatkan di wilayah ibu kota untuk menjaga semuanya telah terbunuh. Dan dia sangat bingung bagaimana caranya untuk menjelaskan semua ini kepada atasannya atau pemimpinnya. Karena jika bicara begitu saja, kemungkinan pemimpinnya pasti akan sangat marah besar. Dan setelah itu Wu Chunsu pergi sendiri berniat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpinnya. Prajurit tersebut kemudian berkata bahwa Wu Chunsu adalah ketua sekte hukum surgawi. Menurutnya lebih baik pemimpin cabang keluarga Tenglah yang datang ke tempat ini untuk menerima laporan darinya. Dan jangan ketua sekte hukum surgawi yang merendahkan diri kepada mereka. Mendengar itu, Wu Chunsu sangat marah dan memerintahkan prajurit tersebut untuk diam karena jika perkataan tersebut terdengar oleh para keluarga Teng, kemungkinan mereka semua akan terbunuh. Singkat cerita, pada akhirnya Wu Chunsu telah berhadapan dengan pemimpin cabang keluarga Teng. Dia kemudian melaporkan bahwa ada penyusup memasuki ibu kota dan melukai beberapa murid penjaga yang ada di sana. Namun ini semua bukanlah masalah besar, jadi tuan pemimpin tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Mendengar itu, wajah tuan muda keluarga Teng menjadi memerah karena dia sangat-sangat marah kepadanya. Dia berkata jika sampai terjadi masalah di wilayah ibu kota, maka ketua sekte hukum surgawi akan dia ganti dengan praktisi lainnya. Setelah mendengar perkataan tersebut, ketua sekte hukum surgawi yaitu Wu Chunsu berkata bahwa dia akan segera pergi ke ibu kota untuk menangkap penyusup tersebut. Namun tiba-tiba tempat tersebut bergetar yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Praktisi tersebut ternyata adalah Wang Lin yang sedang melayang di udara dan kemudian dengan mudah menghancurkan penghalang formasi yang melindungi kota. Dari dalam formasi penghalang kota muncullah sebuah patung besar yang sepertinya patung tersebut adalah pertahanan formasi. Wang Lin yang melihat itu, dia juga mengeluarkan pedang energi surgawinya yang kemudian berhasil menghancurkan patung itu. Wu Chunsu yang melihat itu, dia sangat terkejut karena orang tersebut sangat kuat, bahkan sudah berada di tahap awal Nascent Soul sama seperti dirinya. Dan yang paling mengejutkannya, hanya dengan satu gebrakan saja berhasil menghancurkan formasi pengurung kota dengan mudah. Dia berpikir di dalam hatinya tidak boleh sampai memprovokasinya. Setelah berpikir sejenak, Wu Chunsu kemudian berkata kenapa dia menghancurkan formasi pelindung kota padahal di antara mereka tidak ada masalah. Tapi tidak lama setelah itu datanglah tuan muda keluarga Teng yang memerintahkan Wu Chunsu untuk jangan lemah lembut terhadap orang yang telah memprovokasi keluarga Tengnya. Dia kemudian memerintahkan Wu Chunsu untuk segera membunuh Wang Lin yang telah menghancurkan formasi pelindung kota. Wang Lin di dalam hatinya sedikit terkejut karena para anak-anak dari keluarga Teng bahkan sudah bisa mengontrol ketua sekte hukum surgawi. Dan yang pastinya saat ini negara Zhao sedang kacau balau karena dipimpin oleh anggota keluarga Teng. Tuan muda keluarga Teng kembali berkata lagi jika Wu Chunsu tidak bisa membunuhnya, maka dia akan digantikan oleh orang lain sebagai ketua sekte hukum surgawi. Setelah mendengar itu, tanpa banyak mikir lagi Wu Chunsu kemudian menyerang menggunakan senjatanya dan terjadilah pertarungan dengan Wang Lin. Akan tetapi hanya dengan satu jurus saja Wang Lin berhasil membunuh Wu Chunsu yang sudah berada di ranah Nascent Soul tahap awal.
Semua orang yang ada di sana termasuk tuan muda keluarga Teng, mereka semua sangat terkejut karena Wang Lin berhasil membunuh Wucun Su hanya dengan satu gerakan saja. Wang Lin kemudian memasuki istana, dia berhasil menangkap tuan muda keluarga Teng dengan mudah. Wang Lin kemudian bertanya sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh keluarga Teng sehingga bisa menguasai negara Zhao. Namun tuan muda keluarga Teng tetap bersikeras tidak akan memberitahukan semua rencana keluarganya. Bahkan dia mengancam jika Wang Lin berani melukainya maka leluhur Teng Huayuan pasti akan membunuhnya. Wang Lin yang mendengar itu, dia semakin marah dan kemudian menyiksa tuan muda keluarga Teng menggunakan guntur surgawinya. Hingga pada akhirnya, tuan muda pun memberitahukan semua rencana yang sedang dijalankan oleh keluarga Teng. Bahkan dia memberikan peta tentang semua nadi spiritual yang ada di negara Zhao. Nadi spiritual tersebut dibangun oleh leluhur keluarga Teng untuk mengambil akar spiritual manusia biasa. Dan setelah itu nadi spiritual pun menjadi sumber kultivasi anggota keluarga Teng. Setelah melihat peta, Wang Lin sangat terkejut karena ternyata sumber nadi spiritual tersebut berada di dalam tanah di tengah-tengah wilayah negara Zhao. Beberapa saat setelah itu Wang Lin menginjakkan kakinya dan ledakan di sana pun terjadi. Kemudian dia membawa tuan muda keluarga Teng memasuki lubang tanah yang barusan dia buat. Dia berniat untuk menuju nadi spiritual yang berada di dalam tanah yang merupakan sumber kekuatan dari para anggota keluarga Teng. Pada akhirnya mereka berdua pun telah sampai dan di sana terdapat banyak sekali aliran energi nadi spiritual seperti sungai. Wang Lin kembali memeriksanya dan benar saja itu adalah para akar spiritual yang diambil dari para manusia biasa. Dia tidak menyangka ternyata keluarga Teng benar-benar sangat jahat dan menggunakan rakyat seluruh negara untuk memenuhi kekuatan para anggota keluarga Tengnya. Wang Lin kemudian bertanya bagaimana caranya mereka mengeluarkan akar spiritual dari tubuh manusia biasa. Tuan muda Teng Xuan tidak menjawab karena dia takut jika harus memberitahukan rahasia tentang keluarganya. Wang Lin kemudian mengeluarkan Suli Guo untuk menakut-nakuti tuan muda keluarga Teng. Suli Guo kemudian memakan makanan jiwa dari tuan muda Teng Xuan. Karena tidak kuat menahan sakit akibat Suli Guo, pada akhirnya Teng Xuan pun bersedia untuk mengatakan semua rahasia tentang nadi spiritual. Beberapa saat kemudian, tuan muda Teng Xuan mengaktifkan sebuah formasi dan muncullah pohon nadi spiritual yang sudah sangat besar. Dan menggunakan pohon nadi spiritual tersebut, maka para akar spiritual manusia biasa akan terserap olehnya. Hingga setelah itu, semua akar spiritual yang ada di sana digunakan oleh para anggota keluarga Teng untuk menjadi lebih kuat lagi. Teng Xuan terlihat sangat marah dan dia berniat untuk menghancurkan giok agar ada bantuan yang muncul ke sana. Tapi sebelum dia berhasil menghancurkan batu giok itu dengan cepat, Wang Lin menginjak tangan dari Teng Xuan. Wang Lin berkata, ternyata kau akan berusaha untuk memanggil orang lain untuk datang ke tempat ini. Teng Xuan yang ketakutan, dia pun memberitahu Wang Lin bahwa dia berniat untuk memanggil tetua Zimo untuk membantu menyelamatkannya. Mendengar itu, Wang Lin kemudian menghancurkan batu giok tersebut agar tetua Zimo datang ke hadapannya. Pada saat ini, tetua Zimo terlihat sedang bersenang-senang menaiki kendaraannya dan terbang di atas langit. Dia ditemani oleh ciwi-ciwi cantik sambil mabuk-mabukan meminum anggur merah cap orang tua. Tapi tiba-tiba giok aktif dengan sendirinya yang menandakan bahwa salah seorang tuan muda keluarga Teng sedang dalam bahaya. Tanpa banyak mikir lagi, dia pun segera pergi melesat dari tempat itu. Dia nampak sedikit gemetar karena kalau terjadi hal yang tidak-tidak terhadap salah seorang tuan muda keluarga Teng, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Teng Huayuan. Dan jika sampai itu terjadi, kemungkinan nyawanya juga tidak akan selamat di tangan Teng Huayuan yang sangat kuat dan gagah. Pada saat ini di bawah tanah, Wang Lin melayang ke udara dan melepaskan guntur surgawi untuk menghancurkan pohonnya nadi spiritual.
Karena dengan hancurnya pohon nadi spiritual itu, maka para akar spiritual manusia yang ada di kota itu tidak akan terserap lagi. Pada akhirnya Tetua Jimo telah sampai di kota itu dan dia pun menggunakan mata batinnya berhasil melihat bahwasannya Teng Suan sudah pingsan tak sadarkan diri berada di tangan praktisi misterius. Karena takut Tuan Muda Teng Suan mati, dia pun segera melesat dan menghampiri Wang Lin dan memerintahkannya untuk segera melepaskan Teng Suan. Tetua Jimo sangat terkejut karena dia dapat merasakan bahwasannya Wang Lin sudah berada di tahap awal Nashen Soul. Tetua Jimo kemudian berkata bahwa di seluruh wilayah negara Zhao terdapat 9 nadi spiritual utama. Dan nadi spiritual yang ada di tempat ini hanyalah sebuah cabang saja dari nadi spiritual yang sebenarnya. Tetua Jimo mengajak MC kita untuk segera pergi minta maaf langsung kepada leluhur Teng Huayuan karena telah berani menyinggungnya. Karena dengan begitu kemungkinan masalah di antara mereka akan bisa diselesaikan dan nantinya leluhur Teng Huayuan tidak akan marah kepada mereka semua. Wang Lin kemudian berkata, sepertinya beberapa tahun ini Tetua Jimo telah mendapatkan kehidupan yang sangat baik dari keluarga Teng. Mendengar itu, Tetua Jimo sangat terkejut karena ternyata praktisi itu sudah sangat mengenalinya. Tetua Jimo kemudian berkata bahwa mereka semua tidak boleh menyinggung keluarga Teng yang saat ini telah menguasai negara Zhao. Apalagi mereka sekarang memiliki 9 nadi spiritual yang diperuntukkan untuk mendukung kekuatan 9 praktisi Nashen Soul mereka. Menurut Tetua Jimo, praktisi biasa seperti mereka lebih baik tunduk kepada keluarga Teng daripada nantinya mendapatkan musibah. Apalagi leluhur keluarga Teng yaitu Teng Huayuan adalah praktisi kuat yang tidak mungkin dapat disinggung mereka berdua. Dan mereka berdua tidak boleh membunuh salah seorang anggota dari keluarga Teng karena pasti akibatnya akan sangat fatal. Mendengar itu, Wang Lin pun memberikan Teng Suan kepada Tetua Jimo, namun sebelum sampai, Wang Lin langsung membunuhnya. Melihat itu, Tetua Jimo sangat marah dan dia juga pasti akan kena marah dari Teng Huayuan. Dia pun mengekstrak energi spiritualnya berniat untuk bertarung dan membunuh Wang Lin. Tetua Jimo segera melepaskan kekuatannya dan setelah itu muncullah 3 raksasa yang sangat kuat mengepung Wang Lin. Pertarungan di antara mereka pun terjadi, tapi dengan mudah Wang Lin menghindari serangan dan bahkan dia berhasil memukul mundur ketiga raksasa tersebut. Namun Tetua Jimo bukanlah praktisi biasa, dia adalah seorang praktisi tahap Nashen Soul yang juga sangat kuat. Dia kembali menekan energi kekuatannya dan ketiga raksasa tersebut langsung menyerang menggunakan senjatanya kepada Wang Lin. Sementara di sisi lain, Wang Lin mengeluarkan bendera yang merupakan senjata andalannya. Menggunakan kekuatan bendera tersebut, Wang Lin berhasil menghancurkan ketiga raksasa itu dengan mudah. Bahkan setelah itu, Tetua Jimo juga harus terjatuh dan terkapar di tanah. Tetua Jimo meminta ampun dan meminta agar Wang Lin tidak membunuhnya. Wang Lin kemudian berkata bahwa dia memiliki alasan lain sehingga ingin sekali membunuh anggota keluarga Teng. Tetua Jimo kemudian bertanya sebenarnya di antara mereka memiliki dendam tentang urusan apa. Wang Lin menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu Tetua Jimo memiliki seorang murid yang sudah mati bernama Bai Jan. Namun akibat itu juga Tetua Jimo meminta pertolongan kepada keluarga Teng untuk membunuh Wang Lin. Sehingga setelah itu seluruh keluarga Wang Lin menjadi incaran dan dibunuh semuanya oleh Teng Huayuan yang juga berusaha untuk membunuh Wang Lin. Tetua Jimo sekarang baru menyadari ternyata orang yang ada di hadapannya adalah Wang Lin yang dulu masih berada di ranah Ki Kondensasi. Beberapa saat setelah itu Wang Lin membunuh dan menghancurkan Tetua Jimo menggunakan petaka surgawinya. Setelah Tetua Jimo mati, Wang Lin berniat untuk mengincar dan membunuh 9 orang Nashen Soul yang telah diciptakan oleh Teng Huayuan. Dia juga semakin berhasrat untuk menghancurkan seluruh anggota keluarga Teng. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.